Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonsaimania semuanya, gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan selalu bahagia dan salam sehat selalu untuk kalian semuanya. Diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan kelancaran rezekinya, berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan selalu sukses dalam berkarya. Ya teman, episode kali ini kawan, saya akan membongkar, akan unboxing untuk perakaran bonsai serut ini ya, dan langsung akan saya reposisi ganti ke pot baru ya. Untuk pemindahan ke pot baru langsung akan saya reposisi untuk bahan bonsai serut ini. Dan saksikan terus untuk kalian semuanya pecinta bonsai mania, khususnya untuk kawan-kawan pemula bonsai, salam satu hobi, salam semangat selalu berkarya, salam sukses untuk Anda semuanya. Dan juga buat seluruh konten kreator di Nusantara, salam santun dari Satrio Baja Tulungagung. Dan buat para senior-senior bonsai kita semuanya, salam hormat, salam santun, salam jabat erat dari Satrio Baja Channel Tulungagung, channel pemula bonsai Tulungagung. Terima kasih. Oke lor, kita simak dan saksikan seperti apa prosesnya pembongkaran akar ini, dan langsung saya reposisi di pot baru ya. Langsung saya ganti pot baru, langsung saya reposisi seperti apa nanti prosesnya, terus seperti apa nanti apa jadinya ya. Nah ini pot baru sudah saya siapkan ya, sudah saya isi media, dan kali ini langsung nanti segera akan saya bongkar perakaranannya ya. Sorry kan ya, karena agak batuk. Nanti akan langsung saya bongkar perakarannya. Dan saksikan untuk kawan-kawan pemula semuanya, mungkin ada yang memiliki karakter pohon seperti ini, sama mirip seperti ini ya. Kawan mungkin bisa memposisikan atau seperti apa. Tapi ini sharing untuk kalian semuanya, untuk posisi yang saya tata nanti seperti ini ya. Oke, langsung kita proses pembongkaran lur. Oke teman, untuk pembongkaran selesai, dan ini langsung akan segera saya posisikan bagaimana tata letaknya yang pas ya untuk bonsai ini. Saksikan untuk kan pemula semuanya, dan ini akar yang di sini saya potong ya karena mengganggu pemandangan ya, jadi kita langsung memposisikan seperti ini ya. Nah oke kawan, seperti ini posisinya. Mungkin untuk kan semuanya ada saran atau posisi yang tepat bagaimana, tolong tulis di kolom komentar di bawah teman ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman. Bila menurut kawanku semuanya posisi ini kurang tepat, tolong tulis komentar di bawah. Dan terima kasih. Sekian dari saya, Satrio Baja Channel Tulungagung. Saya kiri, salam jabat erat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai mania mantap. Salam satu hobi, salam satu jiwa seni, kreativitas seni tanpa batas. Mantap, tar. Satrio Baja Channel.